Assalamualaikum. Hai guys, hello YouTube. Kita berjumpa lagi dalam channel Ziman Story. So hari ni 1 Mei, hari pekerja. Saya ada dinner tempat kerja dekat Setia Alam. So tadi tema pada dinner kali ini, yang syarikat saya yang ke-36 tahun. So tema dia adalah tradisional dan saya telah memilih busana pahlawan, iaitu baju layang. So tanpa mengelengkan masa, kita akan tukar seluar dia dulu. Okay guys, so ini seluar dia. Seluar ni nampak macam besar sikit kan. Kalau kita pendekar ke pahlawan, dia memang akan pakai baju yang seluar yang besar-besar supaya nampak senang nak bergerak. Okay, so ikat pakai tali macam ni. Ikat ikut keselesaan lah korang. So ikat macam ni. So tali ni korang boleh sorok dekat dalam. Okay, so sekarang saya nak tukar baju pula. Okay, bertukar. Okay, so ini baju dia. Baju belah dalam. Baju belah dalam ni memang tak ada lengan eh. Okay, so kita kena masukkan dia ke dalam lah. Sebab kita akan pakai samping, dia akan masuk ke dalam. Okay, korang nak masuk dalam samping boleh, ataupun korang nak masuk dalam seluar boleh. Itu pula pada korang. Sebab luar ni akan ditutupi dengan samping. So sekarang kita akan pakai samping. Let's go. Okay guys, so step seterusnya kita akan pakai samping ni. Okay, so saya memilih samping warna hijau lah. Okay, songket warna hijau ni. Okay. Okay, so nak pakai songket ni yang kalau macam saya dah berkahwin, dia kena sebelah kanan eh. Ni kena sebelah kanan. Okay. So sebelum tu kita lipat ke dalam dulu. Sebab nanti bila kita nak lipat keluar, dia cantik tau, bagian dia cantik. So kita akan lipat ke dalam dulu macam ni. Kita ambil dalam macam ni lah. Okay. Okay. Korang kena lipat semuanya lah ke dalam. So merah kedua. Merah kedua. Kita ambil merah kedua ni. Macam ni. Okay. Lipatkan dia ke dalam. Ha, memang leceh sikit lah. Okay. So yang ni belah kanan. Belah kanan. Okay. Okay. Kita pakai macam ni. Ni tarik satu, dua, tiga. Lepas kita lipat. Lepas tu yang tengah ni kita tarik di tengah. Okay, dia akan macam ni lah. Okay. So kita akan pakai tali pinggang. Ni selit kejap. Dia tak lari. So kita akan pakai tali pinggang. Supaya dia tak longgar lah. Okay, lah macam ni. Okay, lepas tu kita lipat. Yang tadi selit tadi boleh keluarkan. Kita lipatlah dia. So, bahagian ni akan kemas. Dia bukan bahagian songket yang dalam. So, dia akan nampak kemas lah. Okay. Terakhir sekali kita sarungkan baju layang ni kat luar. Ni baju layang. Baju layang ni kau pakai kancing kat atas ni je. So dia akan terbuka macam ni. Okay. So yang seterusnya, kalau korang nak pakai rambut palsu macam ni pun boleh. Kan nak nampak macam korang ni macam orang daripada zaman dulu kan. Tak ada kedai gunting rambut. So rambut panjang macam ni lah. Boleh bawa watak hang tua ke kan. Orang jebat. Okay, so ini aksesori. Aksesori adalah keris. Kita pakai keris kat sini. Keris kalau beli, jangan beli yang boleh hunus ada pisau dia. Ada tajam tu. Beli je yang aksesori untuk pengantin. Okay. So selamat. Okay, pakailah cincin satu sebagai korang punya prop. Okay. So jangan lupa teruskan menonton. Jangan lupa subscribe. Teruskan menonton untuk video seterusnya. Video seterusnya adalah video di mana berlangsungnya malam dinner tersebut. Korang boleh saksikan video tu nanti dekat episode kedua. So jangan lupa subscribe, share dan like.
Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.